warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribka Yuan dari Satlantas Polres Goa hendak mengklarifikasi terkait adanya video perselisihan saya terhadap pengendara dan pada hari itu juga. Aksi arogan oknum Satlantas Polres Goa saat menggelar operasi patuh Senin 23 Juli 2024 kemarin. Operasi patuh digelar di depan kantor Bank Sulsel Bar Goa. Dalam video yang beredar, terlihat seorang oknum polisi terlibat cekcok dengan seorang pengendara yang diduga melanggar lalu lintas. Dalam video tersebut, tampak polisi tersebut mendorong pengendara hingga terjungkal. Baru-baru ini, polisi bernama Iwan menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Ia juga mengaku bahwa dirinya dan pengendara yang terlibat telah berdamai. Iwan menambahkan bahwa kejadian tersebut akan dijadikannya sebagai pembelajaran agar tidak terulang di masa mendatang. Papa! Saya Bribka Yuan dari Satlantas Polres Goa hendak mengklarifikasi terkait adanya video perselisihan saya terhadap pengendara dan pada hari itu juga kami kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian secara lisan dan dihadiri keluarga dari pihak pengendara. Dengan ini atas kehilafan saya melakukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dengan kehilapan saya atas kejadian tersebut. Dan saya akan jadikan ini menjadi pembelajaran dan saya berjanji semoga insiden itu tidak terulang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.